Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ZFLPIS dimanapun berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya ada di markas BHSM yang ada di Kos WB, dan saat ini kami sedang mengadakan acara halal bihalal yang dihadiri oleh Bapak Pembina Pokjar dari Bank Mandiri, yaitu Bapak Uja, dan juga Bapak Konsulat Jenderal RI yaitu Bapak Riki Suhenda. Oke, simak terus acara halal bihalal yang diadakan oleh BHSM. Jadi kurang lebih ada 200-an ya dia anggotanya di sini. Jadi di kita ada 7 pokjar, Pak, dan maksudnya kepanjangan sih ada di Victoria, Pak. Ini ada PSM, BKM, ACBS, SDM, ada 4. Kemudian, oh ya, netral ada di WAPU. Terus kemudian kita ada di Sekimi, Mulia Mandiri, satu lagi di Mokok, APKR, Pak. Jadi pas berbulan Bapak Konjen, yang belum tahu ini Pak Konjen ya. Beruntung sekali pas kita halal bihalal ini Pak Konjen kebetulan lewat. Ini yang namanya jodoh ya. Tak terduga ya. Jadi tadi Haji sudah sampaikan bahwa tadi ada teman-teman juga yang sudah balik ke Indonesia. Jadi kita saling menyemangati. Tadi saya juga kepikiran kalau misalnya ada teman-teman yang sudah balik ke Indonesia, kita bikin Zoom meeting di kantor aja. Jadi nanti mungkin ada perwakilan dari masing-masing pokja. Betul, dari Indonesia nanti kan kalau berharap mereka datang ke sini kan pasti nanti panjang tuh selesai-selesai. Nanti biar semangatnya tetap dijaga. Jadi nanti teman-teman yang sudah balik ke Indonesia dan bikin usaha. Tadi ada yang bilang, siapa yang Bu Hanifah udah balik ke Indonesia, punya usaha butik. Nah ini kebetulan hasil karya beliau dibeli sama teman-teman yang ada di Hong Kong. Wow, Masya Allah. Ya, betul Pak. Jadi di sini kita saling menyemangati. Saya juga berterima kasih sama tutor-tutor dan pengurusnya di sini karena semuanya volunteer, Pak. Tidak ada apa? Tidak ada pamrih atau tidak ada biaya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman tutor, pengurus, dan tentu juga teman-teman anggota Pokjar yang apa ya? Dengan semangat dan tulus hati ya kita saling support sama satu sama lain. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya secara pribadi dan dari Bank Mandiri mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan baik saya pribadi ataupun staf sama pekerja atau sama kami berinteraksi. Semoga di hari Idul Fitri ini semua balik ke nol lagi ya dari Fitri, dan kita tetap saling menjaga silaturahmi antara teman-teman pekerja dan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wija yang saya hormati, teman-teman, baikin, sahabat Mandiri, yes. Ya. Ya Allah, tambah cantik lagi Mbak. Belum salaman tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Merupakan satu momen yang spesial memang. Jadi, dengan teman-teman dari KJRI, spesial, kenapa dalam rangka juga 22 April memperingati hari Kartini. Jadi teman-teman semua ini adalah penerus perjuangan dari Ibu kita Kartini dalam bentuk di zaman modern ini. Teman-teman mengisi mimpi dari Ibu Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan seluruh perempuan Indonesia. Jadi tetap semangat, tidak salah dan sangat betul bergabung dengan sahabat Mandiri. Program-program pemberdayaan yang dikembangkan oleh Bank Mandiri, saya kira ini merupakan satu hal yang bagus. Dan kami itu dari KJRI,
selalu mendukung, disupport teman-teman. Silakan juga nanti berkolaborasi, bersinergi dengan KJRI tentu saja di bawah bimbingannya. Ya, selanjutnya kita lakukan program-program yang bisa kita sinergikan untuk kemajuan para pekerja kita. Karena memang harapan pemerintah pun teman-teman tidak selamanya di luar. Iya. Betul banget. Kembali ke Indonesia lalu membawa bekal yang cukup. Bekalnya bukan saja uang, tapi tampil. Dengan bekal tampilan yang diajarkan atau di sharing oleh para mentor semua dan juga oleh teman-teman ini, saya kira sangat semua. Banyak contoh hasil dari teman-teman PMI yang dimaksud sukses menjadi pengusaha. Betul. Amin. Ya Allah. Ya, mohon maaf lahir batin dari semua atas nama KJRI Hongkong, sama Ibu Fitri, dan kita terus bekerja sama. Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Izin foto dulu, Pak. Izin foto sekalian. Minal aidin wal faizin. Bismara di hari lebaran.